kita mau bahas tentang kenapa semua komen di YouTube kita dimatiin. Bebel tahu nggak? Bebel tahu. Bebel tahu. Bebel tahu. Apa? Tahu apa? Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Nah, udah berapa? Udah 2 minggu ya kita nggak buat video tuh kemarin karena kita lagi pulang kampung. Bebel kemarin pulang kemana? Pulang di Batam. Iya, ini kita udah pulang ke Batam. Kemarin kita kemana? Ke Medan. Iya, ke kampung Dedi di Di Medan. Iya, di Medan. Jadi ini kita udah pulang. Kita ada di mana ini, Diba? Di Batam. Iya, kita ada di Batam. Kita udah pulang dan kemarin kita mau buat video, Bebel kurang fit, akhirnya kita tunda dulu. Dan kapan kita buat video lagi, Bebel? Kapan? Kapan ya? Kapan? Bebel mau kapan? Mau kapan? Minggu depan. Minggu depan. Ya, tunggu Bebel udah fit dulu ya. Kita baru buat video lagi ya. Jadi Bebel baru baikan sehari yang lalu. Ini kurusan apa enggak ini? Sepertinya ada kurusan sedikit ya. Nah, semoga teman-teman semuanya sehat-sehat selalu ya. Jaga terus kesehatan ya, karena lagi musim sakit, terutama diare katanya. Nah, kita mau bahas tentang kenapa semua komen di YouTube kita dimatiin. Bebel tahu nggak? Bebel tahu. Bebel tahu? Bebel tahu. Apa? Tahu apa? Kok tahu komennya di YouTube matiin? Oh, iya, betul. Good. Jadi memang ini dimatiin dari YouTube-nya sendiri ya, untuk melindungi anak-anak, channel anak-anak yang masih di bawah umur gitu kan, dari pembulian, dari pedofil dan lain-lain. Setahu mami itu dimatiin YouTube, enggak semua sih, tapi rata-rata channel yang anak-anak yang masih di bawah umur dimatiin sama YouTube-nya sendiri gitu. Iya, yang fokus ke khususnya yang ditampilin di channel itu yang anak-anak pure gitu. Kalau yang ada bareng orang tua masih ada yang belum sih. Kalau channel Bebel ini kan masih mayoritasnya Bebel. Iya, ke Bebel. Ya. Jadi makanya kenapa dimatiin sama YouTube-nya, karena ya untuk kebaikan Bebel sendiri sih, untuk mungkin akun yang tukang bully gitu kan, yang komen sering negatif ataupun ada pedofil, jadi dimatiin untuk melindungi channel anak-anak deh. Kita nggak tahu sampai kapan akan diaktifkan kembali, jadi kita sambil tunggu dan memantau aja sih. Cukup sampai di sini dulu. Ini mami hanya ingin menjelaskan, Bebel, kita nanti minggu depan buat video ya. Udah siap? Yakin? Mau video tentang apa? Kasih clue dikit ke penonton, coba. Bebel mau buat video tentang apa? Tentang apa? Tentang makan apa? Makan apa? Bebel suka makan apa? Suka makan kentang goreng. Kentang goreng. Kentang goreng. Sayur suka enggak? Sayur suka. Nah, itu sayur-sayuran. Tungguin ya minggu depan. Yuk kita pamitan dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan share ya. Ditunggu. Bye-bye. Bye.